Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam satu hobi, salam pengangguran. Salam juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek, ya. Para remaja putra dan putri, seluruh teman-teman di Indonesia dan insyaallah di seluruh dunia ya. Hari ini uh, aku ingin melakukan pembesaran batang dan ngecek pada salah satu bibit anggur taldun yang usianya satu bulan ya satu bulan plus minus ya plus minusnya beberapa hari anggur taldun ini ditanam dari sebelum lebaran ya nanti aku rambatin naik ke atas ini karena aku nggak punya space lagi ya nanti naik 2 meter setengah ke sini rambatin ke sini kurang lebih satu setengah meter aja karena maksimal kondisi ideal bibit pohon anggur agar berbuah itu maksimal 5 meter aja nanti aku hidupkan tersiarnya di sini di satu sisi saja gitu insya Allah ya karena di sisi sini udah penuh ya nggak ada space lagi ya teman-teman jadi kita menyiasati bagaimana kita masif menanam pohon anggur tapi dengan dengan situasi dan kondisi yang sempit gitu ya tapi kita bisa menanamnya ini adalah anggur taldun ya usianya baru sebulan kurang lebih ya. sementara tajuk-tajuk ini udah tidak beraturan ya tidak beraturan supaya nutrisinya juga tidak terbuang di sini teman-teman bisa lihat ya itu muncul sekunder satu ya, primer dari primer ini muncul sekunder satu ke sana ya sekunder satu lagi ke sana kurang lebih ada tiga atau empat gitu jadi kita berhentikan supaya batang primernya ini cepat besar itu ya nah ini kita berhentikan ya. Udah berapa daun nih teman-teman tuh ya? satu dua tiga empat 5 6 7 8 9 10. Banyak ya teman-teman. Oke ya, kita langsung berhentikan di dua daun aja. Kita sisain dua daun atau satu daun boleh ya teman-teman. nggak -teman. apa-apa nih. Ini entresnya bisa dipakai nih teman-teman. Kok dari sebelah sini biar gampang, biar kelihatan ya teman-teman. Nah, ini. Ini kan primer ini. Ya, ini primer. Supaya batang primer ini besar, eh, menghentikan nutrisi yang tidak diperlukan. Oke, ya, dah, ini, ini. nah, ini kita langsung buang. Nah, itu ya, sisakan di sini masih dua daun, selalu terdapat daun. Ini ada tunas air, satu, dua, tiga, empat, lima, lima daun. Kita sisakan dua aja. Nah, ini kelihatan ya udah dua daun aja. Nah, ini juga, ya, ini juga nih. Ini ya sekunder baru ya teman-teman. Gak apa-apa kalau teman-teman spesnya besar, Spesnya luas. Sekunder ini dijadiin aja, jadi satu pohon ada dua sekunder atau tiga sekunder dengan harapan tersiarnya banyak. Karena yang udah-udah ya pengalaman aku banyak tersier yang gak bagus, tidak produktif. Kalau teman-teman numbuhin hanya satu sekunder di atas, tersiernya cuma 10 hampir pasti rata-rata yang produktif hanya 5 atau 6 rata-rata ya rata-rata tapi kalau sekunder 2 atau 3 tersiernya langsung jadi 30 atau 20 itu bisa disortir bagus ya langsung aja teman-teman ya, oke tuh itu ya teman-teman selalu dicek terus nggak dibiarinin kalau dibiarinin dia kasihan nutrisinya nah ini ada lagi nih teman-teman nih sekunder baru tuh jadi tadi ada dua sekunder udah kita buang ya nah, ini ada sekunder lagi nih kita hentikan dua daun atau satu daun boleh nggak apa apa teman -teman. tuh di sini ngumpul ya nggak apa apa tuh di sini ada taldun ini ada satu dua tiga empat ada lima tuh teman-teman nanti insya Allah aku pindahin satu-satu di sini nanti aku mau tempatin ada dua varian taldun dan jupiter karena space di atas terus di atas bisa yang yang di sini buat ju, ju e, taldun ya yeah. di sini untuk taldun di sininya untuk Jupiter satu sisi saja tersiapnya gitu oke okay, ya terus kita cek lagi nih ada nggak ya ada nggak cabang yang tidak diperlukan tapi numbuh gitu nah ini ini tunas airnya ada lima daun atau enam daun kita sisain dua daun aja nah gitu yang dicek ya teman-teman kalau masa pertumbuhan nutrisi yang tidak diperlukan kita buangin gitu termasuk sulur ya sulur nggak perlu sama sekali nggak perlu kalau misalkan teman-teman nggak -teman punya pengait baru diperlukan tapi kalau punya pengait mendingan dihabiskan sayang ya di luar negeri juga sama kita kan belajarnya dari luar negeri dari yokoteng dari luar negeri yokoteng itu adalah mencontoh bahasa Jepangnya mencontoh tuh yokoteng kalau bahasa Jepangnya permisi sumaseng gitu lebih enak di Indonesia ya teman-teman harga biaya hidupnya murah biaya hidup murah ya gajinya gede ya Insya Allah teman-teman jadi ngebahas luar negeri nggak <guruh> apa-apa tapi lebih enak di Indonesia teman-teman ya yang di Birmingham in, ya, apa, Inggris ya di, di Amerika sama aku lihat kondisi ya sama lebih enak di Indonesia Enak di Indonesia karena memang aku orang Indonesia mungkin ya, tapi nanti insya Allah aku bahas ya kondisi dari situasi dan kondisi bagaimana apa bahagianya hidup di Indonesia gitu. Jadi gaji yang didapatkan dari Jepang atau dari luar negeri yang nominalnya itu sangat besar itu ya, bisa 300 persen dari gaji Indonesia sementara biaya hidup mereka tuh sangat mahal di sana, mahal banget asli mahal tidak ada satupun harga murah yang harga rumah yang murah di luar negeri di Jepang di Amerika Serikat dan di Inggris ya gitu. mungkin itu ya cukup ya jadi ngolor ngidur tapi nggak apa apa buat pencerahan teman-temannya demikian semoga bermanfaat semoga ini juga tumbuh subur nanti teman-teman kalau punya bibit uh, dicek ya batang-batang yang tidak diperlukan supaya batang primer ini cepat besar ya tetap mempertahankan selalu ada daun dari bawah jaga supaya terus ada daunnya dan batang-batang yang tidak diperlukan dibuang-buangnya ya. demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh